Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di subuh yang sejuk ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita semua termasuk pengikut beliau sampai akhir hayat kita, sebab inilah kunci kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini Selasa, saya ditugaskan oleh Dewan Dakwah Nurul Huda untuk memberikan sebagaimana bergilir kuntum ba'da subuh. Insyaallah kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu tentang perjuangan seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang menegakkan sunnah, menegakkan Quran dan sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan, li'i'la'i kalimat la ilaha illallah. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita mengenal Islam yang benar, di mana sampai hari ini banyak manusia kaum muslimin belum mengenal Islam yang hak. Sampai hari ini masih banyak kaum muslimin, masih banyak yang belum mengenal Islam. Islam yang benar itu seperti apa sih? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti 14 abad yang lalu bahwa umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat kata Nabi. Kata sahabat, siapa itu yang selamat? Kata Nabi, mana washabil yaum, yaitu yang pada orang yang mengikuti kita pada hari ini, itu yang mengikuti Nabi dan para sahabat-sahabat beliau, itulah golongan yang selamat kata Nabi. Alhamdulillah. Baiklah hadirin rahimakumullah, jamaah Nurul Huda yang saya cintai karena Allah, di lain itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul ummah qarni atau khairun nas qarni thumma alladhi yanulahu thumma alladhi yanulahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah generasi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Ini artinya apa? Yang terbaik, yang terbaik adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian generasi berikutnya adalah generasi para sahabat. Berikutnya adalah tabi'in, itu pengikut para sahabat. Yang tentu manhaj sunnah. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Namun dengan berjalannya waktu hingga pada abad kedua Hijriah, datanglah seorang pengacau dari syariat yang mulia ini yang bernama Abdul Wahab bin Rustum. Ini abad kedua. Beliau yang mana dia mati
11 Hijriah, memasuki abad ketiga. Inilah yang sebenarnya cikal bakal daripada radikalisme, yang mana dia itu menumpas setiap orang yang tidak sepaham dengannya, mengkafirkan para ulama yang tidak sejalan dengannya, bahkan rakyat kecil yang tidak tahu menahu, yang tidak mendukung dakwahnya, dakwah yang sesat itu yaitu Khawarij, maka dia tumpas, dia habisi, dia bantai habis-habis. Itu pada abad kedua hingga memasuki abad ketiga, yang mana dia mati pada tahun 211. Hingga berjalannya waktu, tahun demi tahun berganti, abad demi abad berganti, sampai pada tahun 1200 atau 1100 sekian. Jadi abad ke 12 Hijriah, lahirlah seorang ulama yang mana beliau melihat kemungkaran begitu dahsyatnya, bahkan di dua kota suci Makkah dan Madinah kembali seperti dulu lagi, orang manusia kaum muslimin kembali menyembah patung, kembali menyembah berhala, kembali menyembah kuburan, hingga yang terkenal sampai di Yaman, sampai di Yamamah ada sebuah patung yang besar. Dahulu kala hiduplah seorang ulama yang bernama Yazid bin Al-Haqqam. Mereka demi untuk menghormati beliau, maka disembahlah kuburannya ketika beliau sudah wafat. Bahkan dibikinin patung, patung Zaid bin Al-Haqqam. Nah, singkat cerita, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkunjung ke dua kota suci Makkah dan Madinah, beliau melihat fenomena yang sangat memprihatinkan dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri manusia berbondong-bondong ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta, memohon, bukannya memohon kepada Allah tapi memohon kepada Nabi, memohon, meminta keselamatan, meminta keberkahan, meminta kekayaan, meminta kebaikan dunia dan akhirat kepada Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada waktu itu seakan-akan hilang kudwah, contoh, figur, seorang figur tidak ada di situ, bahkan di dua kota suci. Akhirnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terpanggil hatinya bahwa dengan ilmu beliau yang telah berkeliling, berguru, belajar menuntut ilmu, yang pertama adalah kepada ayahnya, kemudian kepada guru-guru beliau yang lain. Maka beliau terpanggil untuk meluruskan, mengembalikan umat pada jalan yang benar, yaitu Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di tahun itulah, di abad ke-12, beliau berdakwah mengingatkan manusia yang menyembah kubur, yang menyembah berhala, dengan gigih beraninya beliau bekerja sama dengan Amir Abdurrahman bin As-Saud, bekerja sama dengan kesepakatan menegakkan kalimat Allah, i'lai kalimatillah, la ilaha illallah. Maka dengan bekerja samanya dengan Umar, semakin kuatlah dakwah beliau, sehingga alhamdulillah berkat dakwah beliau manusia kembali ke jalan Allah
Jalla wa'ala. Manusia bahkan di dua kota suci, Makkah dan Madinah, atas berkat dakwah beliau, manusia kaum muslimin wabil khusus kembali ke jalan Allah, kembali bertauhid, bertaubat, hanya menyembah Allah Jalla wa'ala dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai menyebar ke seantero jagat di luar negeri beliau, di Jaziratul Arabiyah, kemudian sampai ke Andalusia, sampai ke Turki Utsmaniyah, menyebarlah dakwah beliau. Nah, hal ini tidak disukai oleh orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan khususnya orang-orang Syiah, tidak menyukai dakwah beliau, sangat memusuhi dakwah beliau. Maka mereka membuat isu bahwa dakwah beliau dicap sebagai dakwah Wahabi. Secara silsilah ini sudah salah, secara bahasa ini sudah salah. Kalau disebut sebagai Wahabi, adalah Wahabi yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, di abad kedua, memasuki abad kedua, ketiga, yaitu Abdul Wahab bin Rustum dari Marzami atau dari Marokko. Inilah cikal bakal radikal yang sebenarnya. Tapi orang-orang musuh-musuh Islam menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin, sehingga sampai hari ini banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan propaganda orang-orang kafir, yang ikut-ikutan menjelek-jelekkan dakwah beliau. Dikatakan sebagai radikal, dikatakan sebagai teroris. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, para ulama pun ikut mempropagandakan propaganda musuh-musuh Islam tersebut. Allah musta'an. Akan tetapi kita sebagai muslimin yang beriman tidak mudah begitu saja percaya. Kalau kita mengkaji lebih lanjut, lebih dalam lagi, siapa sih sebenarnya yang disebut Wahabi? Saya pernah, tetangga saya mengatakan, Pak Selamat Wahabi ya? Saya balik tanya, kamu tahu gak Wahabi itu apa? Gak bisa jawab. Kata Pak Ustaz. Kenapa kata Pak Ustaz? Panggil Ustaz kamu, suruh ngajar saya. Jelaskan Wahabi itu apa. Saya bertanya orang itu, diam seribu bahasa. Kalau kau tidak tahu sesuatu, jangan katakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Apabila kau beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik dan benar, atau diam. Kau tidak tahu tadi yang kau katakan, lebih baik kau diam, saya bilang. Saya mau meluruskan beliau, tapi keburu beliau itu sudah meninggal. Tetangga saya sudah meninggal duluan, belum sempat saya meluruskan. Nah, kembali kepada kisah yang saya bawakan ini, sehingga pada masa sekarang ini dakwah beliau masih, alhamdulillah, masih eksis di dalam pemerintahan Al-Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, yang mana pemerintah mereka
mendapat gelar Allah mengizinkan sebagai Khadimul Haramain Syarifain, yaitu pelayan dua kota suci. Mohon jangan beranjak dulu, karena setelah ini akan ada pembagian kuis berhadiah, yaitu makan gratis di restoran Meyapi milik Bapak Guru Iwan. Dan hadiah utama adalah paket sembako. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan next time di waktu yang akan datang saya bisa menghadiahkan umrah. Amin. Baiklah, karena waktu sangat sedikit sekali, maka saya akan memberikan kuis ya. Di sini ada sembilan voucher gratis makan di restoran Miyagi. Terus hadiah utama paket sembako. Yang mana bisa makan sekeluarga insya Allah punya paket sembako. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, di negeri manakah seorang ulama yang berjasa mendekatkan Quran dan Sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan? Siapa yang besar, Cum?
negara mana saja yang mendapat gelar Khatimul Haramain Syarifan? Sebutkan. Hanya Arab Saudi saja. Ini termasuk pertanyaan jebakan. Hanya Arab Saudi saja yang mendapatkan gelar Khadimul Haramain Syarifain, pelayan dua kota suci. Fadal. Sekarang tinggal dua hadiah utama. Perhatikan baik-baik. Siapa yang mendapatkannya, siapa yang beruntung? Tolong dengarkan pertanyaannya dan jawab dengan baik dan benar. Yang pertama, termasuk ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tawassul. Ada tawassul yang dilarang dan ada tawassul yang boleh. Dan ini yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di bolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong sebutkan berapa macam tawassul yang dibolehkan serta dalilnya. Silakan siapa yang mampu. Tawassul pada orang suci itu. Ya. Abu Isham. Ya. Pada Allah. Udah itu aja. Masih kurang, masih kurang. Ini hadiah utama ini. Iya. Terus? Iya. Terus? Apa lagi? Iya. Masih kurang. Ayo, Ustaz Lombok, silakan. Ya, masuk kepada orang yang masih hidup. Iya, satu. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
ثم السلام ثم العفو والعفو منكم وس